Baik, resipi ni sebenarnya viral ni dalam YouTube. Oh, Uncle Roger duk balas dengan Jimmy Oliver tu. Okey, nanti korang ni lah. Ha, ni cara papa dia. Pertama sekali, Papa guna nasi lah. Okey, nasi ni dalam 5 pinggan eh. Hok, kita simpan dari peti satu halal. Sebab dia nak suruh dia tekstur nasi tu jadi lerai gitu kan. Berpisah. Kemudian, Papa guna telur dah. Okey, telur dalam 4 biji. Kemudian, Papa guna sedikit apa nama ni? Isi dada ayam. Dada satu dada ayam tu Papa potong dua. Ambil separuh, ambil isi saja. Kemudian untuk menumis, Papa guna bawang putih iaitu sebanyak setengah labu ya. Lagi banyak lagi bagus. Macam Papa suka banyak bawang putih. Kemudian scallion ataupun daun bawang dah. Dua pokok. Okey, bagi apa di atas tu, di atas tu Papa hiri nipis untuk kita garnishing. Kemudian apa bawah tu, pangkal tu, apa merah tu, apa putih tu kita gunakan untuk menumis bersama dengan bawang putih. Kemudian Papa guna mix veggie, sayur capur eh, hot frozen. Ada setengah cawai lah. Setengah cawai lebih sikit. Okay. Kemudian sedikit minyak bijan lah. Sesam oil. Ada satu sudu besar. Okay. Kemudian Papa guna untuk seasoning. Papa tak guna garam hari ni. Papa guna Maggi cukup rasa dah. Dalam 4 sudu teh. Okay. Kemudian Papa guna ikan bilis ya. Saiz halus. Saya kecil, potong buah kepala macam tu dalam 40 gram macam tu dah lebih kurang. Ataupun dalam 1.4 cawan buah kepala dan ni kita akan goreng-garing dia dah. Okey. Okey, sekarang kita goreng dah. Okey. Kita goreng sehingga dia rangup ya. Crunchy macam tu. Okey, kena gaul semua. Kita kacau-kacau gitu tu. Supaya dia tidak apa ni. Dia tidak hangus ya. Sekejap saja tak perlu lama. Sebab ikan bilis ni dia sangat halus ya. Tengok tu. Dah garing. Okay, sekarang kita boleh hakak dah. Okay, matikan api dan boleh hakak. Masukkan telur ya. Kacau-kacau satu. Kita nak bagi kecerlan-kecerlan telur macam ni lah. Okey. Telur hancur lah kita buat. Kita dah akak dah. Okey, akak dan tuskan lah. Okey. Batang dah bawah tu deh, apa yang bawah tu. Jadi kita tumis sekejap. Nanti dia pakai aroma. Ayam ya, isi ayam. Dan juga bawang putih ya. Okey, mau kita sikit tadi. Okay, tumis sehingga isi air ni masuk dan bawang putih tu dia wangi ya. Lepas tu dah bertukar warna jadi kuning-kuning gitu dah. Pakit-pakit bawang wangi je. Okey, dah wangi dah. Kuning-kuning dah tepi tu. Okay, sekarang Papa masukkan mix veggie ya. Okay, mix veggie. Sekejap satu mix veggie. Kemudian kita terus masuk nasi ya.
Okey, masa ni kita kena kecil api dah. Kecil api. Kita seasoning dia dengan apa nama ni? Maggi cukup rasa. Sebab Maggi cukup rasa ni dia ada rasa ayam sikit. Lepas tu kita tak perlu tak garam dah. Okey, papa pun dah ada 4 sudut teh dah. Okey. Kita masuk telur dia. Okey, kita gaul sekali. Okey, pastikan telur ni dia rata dengan dan kena kepada semua bahagian nasi. Okey, kemudian kita masukkan apa nama ni? Scallion ya. Tapi cicai-cicai jadi potong-potong nipis ni. Okey, masuk scallion. Okey, lepas tu akhir sekali untuk garnishing. Okey, kita masukkan satu sudu besar minyak bijang ya. Minyak bijang ni bukan kita buat banyak tau, sebab kita nak garnish ni, nak ambil rasa je. Neh. Okay. Gau. Sehingga masuk dah. Okey, sekarang dah siap lah. Okay. Sekejap yang masuknya. Tak sampai aku 10 minit. Okey. Sekarang boleh kotak api dan siap untuk dihidangkan ya. Egg fried rice. Okey. Nasi goreng. Telur ya. Chinese style. Oh sedap. Bau telur dah. Dengan aroma minyak beja. Okey. Anchovies. Okey. Ikan bilis. Kita goreng tadi dah. Ni memeh makan di hotel lah. Ini cara ni papa belajar masa papa duduk di hotel dulu lah. Masa di hotel tapi muda-muda dulu. Okey, ikan bilis je kena ikan bilis yang kecil dah. Ikan bilis yang besar tak sedap. Okey. Okey, sudah siap. Ini boleh geruk anak-anak bangun makan. Terima kasihlah kepada adik kakak yang menonton video papa hingga akhir. Jangan lupa dah pakat-pakat like, komen dan share video papa dan juga subscribe channel papa. Untuk papa buat resipi masakan yang lebih menarik lagi lepas ni. Okey. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.